Nama aku Vivi Valencia, nanti panggil Kak Febi aja ya. Uh, hari ini kita belajar materi bedah yang kedua, mungkin materinya nggak terlalu banyak, mudah-mudahan sih selesainya juga nggak terlalu lama, semisal nanti ada pertanyaan ya, nanti boleh di drop di kolom chat, nanti kita bahas sambil jalan, kemudian kalau nanti kok ternyata di tengah-tengah sinyal aku ada trouble gitu ya, atau mungkin koneksi gue bermasalah entah suaranya putus-putus, atau yang aku bicarakan nggak nyambung dengan slide-nya nanti tolong aku diingatkan ya, via lisan boleh, via chat juga boleh Oke, kita mulai ya. Bedah yang kedua. Nah, menyambung yang kemarin, kita mulai dari varikokel. Varikokel, varikokel itu apa? Jadi varikokel itu adalah suatu dilatasi abnormal dari vena yang terjadi di plexus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena spermatika. Gampangnya adalah si varikokel ini adalah varises yang terjadi di vena spermatika. Kan kita sering lihat varises ya, kalau yang ada di kaki itu pelebaran vena, kita sebut dia dengan varises. Nah, kan kita bisa lihat tuh struktur venanya yang agak meliuk-liuk itu melebar. Nah, ini sama, cuma si varisesnya ini terjadinya bukan di tungkai, tapi terjadi di vena spermatika, di mana vena spermatika ini dia itu merupakan salah satu pembuluh darah yang membentuk atau menyusun anyaman plexus pambini formis. Kebanyakan si varikokel ini dia itu asimptomatik, jadi orang itu kalau ada varikokel jarang menimbulkan keluhan gitu ya. Apabila bergejala, biasanya keluhannya adalah berupa satu kantung skrotumnya itu terasa berat itu kantong skrotumnya itu terasa berat terutama pada waktu dia berdiri. Nah begitu dia tiduran gitu ya itu enakan rasanya. Kemudian yang kedua itu atrofi testis. Nah kenapa bisa terjadi atrofi testis? Jadi uh, testis itu kan letaknya di dalam kantong skrotum di luar dari tubuh gitu ya. Tujuan dia di sana adalah supaya dia mendapatkan suhu yang lebih rendah. Nah suhu yang lebih rendah itu dibutuhkan untuk dia itu uh, sel-sel germinalnya itu bisa berkembang dengan baik gitu ya. Nah, kalau ada gangguan aliran darah balik dari si vena spermatika, gangguan aliran darah balik ini akan menyebabkan peningkatan suhu di testis. Nah, ini jelas nggak pas dong buat perkembangan dari si sel-sel germinal testisnya itu. Maka yang terjadi atrofi dari testis. Nah, kebayang deh kalau testisnya atrofi, kemudian sel-sel germinalnya jadi gagal berkembang gitu ya. Akhirnya pasien ini akan mengalami infertil. Jadi kadang kalau yaitu asintomatik ya seringkali pasien itu ketahuannya adalah ketika dia datang dengan dok saya kok nggak punya keturunan ya kok susah nih nggak hamil-hamil gitu ya begitu diperiksa ternyata si prianya ada varikokel nah dari pemeriksaannya kita itu bisa mendapatkan yang namanya bag of worms jadi si kantong skrotumnya itu nanti akan teraba seperti sekantong cacing karena isinya jadi kayak struktur cacing gitu ya Nah, dari hasil pemeriksaannya juga, si varikokel ini bisa kita bagi grade-gradenya. Ada grade 1, 2, dan juga grade 3. Grade 1 itu ketika si varikokelnya itu hanya dapat dipapasi dengan manuver valsava. Jadi, pasien itu harus menaikkan tekanan intraabdomennya dulu misal tatuk dua bersin gitu ya atau nahan napas gitu. Nah, intinya menaikkan tekanan intraabdomennya dulu dengan manuver falsafa baru deh kita bisa palpasi varikokelnya. Itu grade 1. Grade 2 tanpa manuver falsafa pun kita bisa palpasi teraba ya. Nah, kalau grade 3, nggak usah dipegang deh, dilihat aja nih, inspeksi aja, itu udah kelihatan tuh si back of worms-nya. Nah, itu adalah varikokel yang grade 3. Untuk tata laksananya, untuk varikokel ini adalah dengan terapi pembedahan, namanya adalah palomo method. Jadi, palomo method ini suatu teknik ligasi varikokel yang approach-nya itu dari retroperitoneal. Nah, nama khasnya adalah si palomo method. Nah, diagnosis yang kedua ya, itu tadi adalah varikokel. Kemudian yang kedua, ini ada hidrokel. Hidro itu artinya adalah cairan gitu ya. Jadi pada hidrokel itu dia ada penumpukan cairan berlebihan di kafum skrotinya itu. Nah, kenapa dia bisa terjadi penumpukan cairan yang berlebihan? Karena ada kegagalan obliterasi dari prosesus vaginalis. Jadi ceritanya nih, waktu zaman embriologi dulu, waktu zaman embriologi dulu, si kafum abdomen di atas, ini kan abdominal cavity ya, kafum abdomen di atas, dengan di bawah sini ada kafum skroti nih. Nah antara kafum abdomen dengan kafum skroti di bawah sini, dia itu nyambung, ada jalan. Nah jalannya ini, ini adalah si tun prosesus vaginalis namanya. Waktu dia masih embriologi, ini terbuka. Jadi produksi cairan dari kafum abdomen itu akan turun ke bawah ke kafum skroti. Nah pada waktu anak tersebut lahir seiring bertambahnya usia harusnya si prosesus vaginalis ini mengalami obliterasi menutup rapat gitu ya Nah kalau dia menutup artinya kan udah nggak ada lagi nih jalan antara si kafum abdomen dengan kafum skroti Nah harusnya cairan dari kafum abdomen nggak lagi turun ke kafum skroti Nah pada anak-anak yang mengalami kelainan atau kegagalan obliterasi dari prosesus vaginalisnya itu dia akan terus terbuka nih si prosesus vaginalisnya akhirnya cairannya terus turun numpuk dia di sini Nah setelah dia numpuk di dalam kafum skroti keluhannya adalah Kantongnya membesar, gitu ya. Jadi, tampak kantongnya membesar, tapi dia tidak nyeri, painless. Jadi keluhan utamanya adalah adanya kafung skroti yang membesar, kantong skrotum yang membesar tanpa disertai dengan nyeri. Biasanya membesar pada posisi berdiri ke bawah gravitasi ya. Nanti ketika dia tiduran mengecil tuh ukurannya. Kemudian karena dia isinya cairan, ketika diperiksa transiluminasi hasilnya positif. Jadi waktu di tempat gelap gitu ya, kemudian disenterin, nah itu dia berpendar tuh merah, oranye kayak gini ya. Transiluminasinya positif artinya. Kalau transiluminasi positif, positif artinya di dalam pembesaran itu, di dalam benjolan itu isinya adalah cairan. Kapan sih hidrokel perlu dioperasi? Indikasi operasinya adalah satu, kalau dia besar sehingga dia menekan struktur di sekitarnya, terutama pembuluh darah. Dua, memang kosmetik ya, aduh besar nih pengen dioperasi. gitu. Ketiga, hidrokel permakna. Permakna ini agak subjektif ya, jadi ketika pasien itu merasakan, duh ini kayaknya besar banget nih, berat, ganggu aktivitas sehari-hari, nah itu juga indikasi untuk dilakukan operasi. Yang ketiga, ada yang namanya spermatokel. Ini salah satu diferensial diagnosis atau diagnosis banding dari si hidrokel tadi ya. Nah, kalau spermatokel itu nanti dia akan ada benjolan, kayak gini ya, sama benjolan itu kistik juga, isinya cairan juga, tapi cairannya adalah sperma. Nah, karena sama-sama isinya cairan, baik spermatokel ataupun hidrokel, dia akan sama-sama memberikan transiluminasi yang positif karena sama-sama cairan. Prinsipnya kan tadi si transiluminasi dia akan hasilnya positif kalau isi benjolan tersebut adalah cairan. Artinya, karena spermatokal dan hidrokel sama-sama cair nih bentuknya, maka transiluminasinya sama-sama positif. Beda ini gimana, dari penunjangnya bisa coba diaspirasi. aspirasi. Kalau si spermatokal ini di aspirasi, karena isinya sperma ya, maka begitu diperiksa di bawah mikroskop, kita akan ketemu sel sperma dari cairan aspiratnya. Spermatokel adalah suatu masa kistik yang merupakan akumulasi sel sperma. Nah, paling banyak ditemukan di kaput epididimis. Kaput epididimis itu lekat tempatnya ada di posterosuperior dari testis. Jadi misal ini testis ya. Misalnya testis. Kalau si hidrokel dia itu pembesarannya biasanya diffuse, rata semua. Sedangkan kalau si spermatokel itu pembesarannya, benjolannya lokasinya lebih terlokalisir di posterol superior. Jadi kita nanti kita bisa rabanya, raba testisnya, kemudian di daerah posterol superiornya kita bisa raba ada benjolan lagi di sana. Nah, itu berarti curiganya adalah spermatokel di kaput epididymisnya. Gitu. Sama dia juga nggak nyeri ya konsistensinya kistik. Seringkali asimptomatik faktor risikonya adalah vasektomi. Tindakan kontrasepsi mantap kalau di pria ya yang dipotong vas difference-nya Vas difference itu kan tempat jalannya sperma ya Nah kalau itu dipotong bisa risiko nih akumulasi dari sel spermanya Akhirnya jadinya adalah si sperma tokel Gitu Nah, yang selanjutnya adalah kriptorkidismus atau UDT. UDT itu adalah kependekan dari undescended testicle gitu ya, undescended testicle. Berarti kriptorkidismus ini merupakan kondisi tidak turunnya testis ke dalam kavum skrotum. Dia adalah satu kelainan kongenital bawaan ditemukan pada waktu lahir di mana bisa salah satu atau dua-dua dari testis itu tidak ditemukan pada kantong skrotum tapi berada pada jalur turunnya testis dari perut ke skrotum. Maksudnya gimana? Kita balik cerita ke zaman embriologi lagi ya. Jadi waktu embriologinya dulu, si testis ini tempatnya itu harusnya ada di dalam abdomen. Eh kok mati? Tempatnya itu harusnya ada di dalam kafum abdomen gitu ya. Hmm, wait. Kemudian si tesis di dalam kafum abdomen itu, dia itu akan dihubungkan ke kafum skroti oleh suatu struktur yang namanya adalah gubernakulum. Nah, jadi asal mulanya dia ada di dalam kafum abdomen. Dia dihubungkan ke skrotum dengan suatu struktur yang namanya gubernakulum. Jadi bayangkan layang-layang dengan tali layang-layangnya ya, dengan benang layang-layangnya itu. Nah, benang layang-layangnya itu adalah si gubernakulumnya itu seiring bertambahnya usia janin si gubernakulum ini oleh pengaruh hormon androgen itu ya dia akan semakin memendek. Nah, ketika gubernakulum itu semakin memendek, bayangkan kayak benang layang-layang yang kita gulung makin pendek, layang-layangnya akan semakin turun. Betul ya, testis juga sama, dia akan semakin turun. Seiring bertambahnya usia, sampai dengan nanti ketika lahir harusnya sudah terletak di dalam skrotum di sini itu, nah gubernakulum ini lewatnya mana? Jadi dari kafum abdomen, dia akan masuk lewat kanalis inguinalis, baru nanti nempel ke dasar dari si skrotum. Otomatis si testis ini pun akan turun lewat jalur yang sama yang dilewati oleh gubernakulumnya dari abdomen turun ke kanalis inguinalis, baru masuk ke dalam skrotum. Ketika bayi ini lahir, kita nggak ketemu testisnya ada di kantong skrotum, jadi belum ada nih dalam kantung skrotum, tapi ternyata kita menemukan dia di sepanjang turunnya jalurnya ini. Jadi di sepanjang jalur seharusnya dia turun, nah itu namanya adalah kriptorkidismus atau undescended testicle. Jadi dia nggak ada di dalam kantung skrotum, tapi masih ada di dalam jalur turunnya dia. Nah itu adalah UDT. Diferensial diagnosis dari UDT yang paling dekat adalah ectopic testis. Artinya testis itu tempatnya lokasinya kelainan, ektopik, tidak pada tempat seharusnya. Pada ektopik testis kita juga akan mendapati bahwa kantung skrotum itu kosong, gitu ya. E, kantong skrotumnya kosong, jadi tidak ada di dalam kantong skrotum. Nah, tapi kalau pada ektopik testis itu testis tidak ditemukan di sepanjang jalur penurunannya, gitu ya. Dia bisa prepenil, bisa di superficial, di bisa transfer skrotal, bisa di femoral, bisa di perineal. Intinya adalah di tempat manapun selain skrotum dan selain jalur penurunannya. Nah, itu namanya adalah ectopic testis. Bisa dipahami bedanya ya. UDT berarti dia di sepanjang jalur penurunannya, kalau ectopic testis di luar dari jalur nurunannya. Nah, yang UDT tipenya ada yang ini ya, abdomen, ada yang nyangkut di kanalis inguinalis, high scrotal. Tuh. Penyebabnya adalah karena ada defek sekresi androgen, karena tadi kan gubernakulumnya itu memendeknya karena pengaruh androgen. Nah, kalau dia ada defek atau kurang sekresi androgen prenatal, apapun penyebabnya, bisa karena mungkin kelainan dari hipofisis dan sebagainya, maka tadi bisa terjadi UDT. Tata laksananya adalah meskipun penyebabnya adalah kelainan hormonal, tapi sekarang ini tidak direkomendasikan untuk pemberian terapi hormonal dalam menurunkan testisnya. Gitu ya, jadi tidak perlu dilakukan terapi hormonal untuk menurunkan testis. Beberapa literatur sih ada yang bilang, kalau bilateral boleh dipertimbangkan pemberian terapi hormonal, tapi umumnya saat ini tidak direkomendasikan. Terus harus diapain kalau kita nemu pasien dengan kecurigaan UDT gitu ya? kita evaluasi dulu, kita observasi selama enam bulan. Diharapkan selama, dalam waktu enam bulan itu sampai dengan anaknya usia enam bulan itu testis akan turun dengan spontan. Kalau dalam waktu enam bulan ternyata testisnya tidak turun spontan, baru dilakukan tindakan operasi. Kapan dilakukan operasi? Di rentang usia 6 sampai dengan 12 bulan gitu ya. Kalau kira-kira di oh di skrotum bagian atas enggak ada, di kanalis inguinalis juga nggak ada. Berarti kan kita curiganya di abdomen ya. Nah kalau kita curiganya di abdomen, eksplorasi abdomen, orkidopeksi. Nah jadi nama operasinya namanya adalah orkidopeksi. Orkidopeksi itu adalah tindakan mengembalikan testis ke posisinya semula gitu ya. Orkidopeks yang segera akan memberikan keuntungan pada masa dewasa. Iya, semakin lama dia di tempat selain skrotum ya, maka semakin berisiko sel germinalnya gagal berkembang nanti. Gitu. Nah, selanjutnya, selanjutnya adalah torsio testis. Torsio testis ini adalah suatu kondisi emergensi ya, kegawatan di mana dia itu membutuhkan intervensi within 6 hours. Jadi golden period dari torsio testis itu adalah 6 jam sejak onset nyerinya ya, bukan sejak pasiennya kita terima di IGD, tapi 6 jam itu adalah sejak onset keluhannya. Nah, torsio testis adalah kondisi twisting, berpu, terpuntir ya twisting terpuntirnya testis dan juga spermatik nya menyebabkan iskemik. Nah si funiculus spermaticus ini si spermatik cord ini di sini kan ada fasa atau ada pembuluh darah ya baik arteri maupun vena. Dia terpeluntir di sana otomatis pembuluh darahnya ikut terpuntir. Akhirnya dia iskemik. Iskemik ini kalau terus dibiarkan nanti uh, testisnya bisa necrosis. Nah menurut penelitian biasanya dari ischemic necrosis ini ya more or less 6 jam lah ya gitu. Lebih kurang 6 jam. Itu kenapa dia golden periodnya adalah 6 hours. Pasiennya nanti akan mengeluhkan ada nyeri yang akut mendadak bengkak skrotumnya. Pemeriksaan penunjangnya adalah dengan doppler ultrasound. Nanti kita bisa lihat bahwa aliran darah ke testis itu menurun. Tanda dan gejalanya ada nyeri hebat yang muncul mendadak pada testis, biasanya muncul pada saat aktivitas berat. Skrotumnya bengkak, nah testisnya akan terletak lebih tinggi dan juga lebih horizontal daripada posisi biasanya, jadi lebih tinggi dan juga lebih horizontal. Reflex cremasternya negatif, sign-nya negatif. Friend sign itu kita kerjakan dengan cara kita mengangkat atau meninggikan posisi testis yang sedang nyeri gitu ya. Kalau dia ditinggikan, diangkat, kemudian nyerinya tidak berkurang. Nyerinya tidak berkurang, masih tetap nyeri, nah itu sign nya negatif. Dia mendukung diagnosis torsio testis gitu ya. Kalau pasien yang mengeluhkan tadi nyeri banget dok, sekarang nyerinya udah mulai berkurang sih tanpa pemberian analgetik dan sebagainya ya. Nah kita curiga jangan-jangan udah nekrosis, dia ikut mati sarafnya ya. Kemudian ada yang namanya blue dot sign. Nah ini adalah blue dot signnya titik biru dia ini ditemukannya bukan pada torsio testis, tapi ditemukan pada torsio appendix testis. Jadi ceritanya si testis itu, uh, dia punya bangunan remnan embriologi, bangunan sisa embriologi, nah kayak kutil dia kecil di sini namanya adalah appendix testis. Appendix means tambahan ya. Appendix testis. Nah, karena dia bentuknya kayak kutil ada pangkalnya ya. Kayak skin tag itu ada pangkalnya nah dia juga bisa twisting di situ, bisa terpelintir. Namanya adalah torsio appendix testis. Kalau ada torsio appendix testis, munculnya adalah si blue dot sign. Gitu. Jadi, intinya kalau untuk torsio-testis, pasiennya nyeri hebat mendadak, testisnya akan terletak lebih tinggi dan lebih horizontal, refleks kremaster negatif dengan friend sign yang negatif. Itu yang diingat-ingat ya. Nah, Selain aktivitas, si torsiotestis ini juga bisa timbul ketika ada faktor risiko yang namanya bell clapper deformity. Jadi bell clapper deformity itu adalah suatu deformitas di mana testis tidak menempel sempurna pada tunika vaginalis. Kita lihat nih gambar yang normal dulu. Yang ungu ini adalah tunika vaginalis ya. Yang ungu adalah tunika vaginalis. Nah, si ungunya ini dia itu kan nempelnya harusnya di testisnya ya. Penempelannya itu meliputi testis, nggak ketinggian sampai ke funikulus spermatikusnya atau ke penggantung testisnya itu. Nah, sedangkan pada bell clapper deformity, nah ini kan harusnya cuma segini nih nempelnya. Pada bell clapper deformity kita lihat perlekatan tunika vaginalisnya ini lebih tinggi sampai ke funikulus spermatikusnya. Perlekatan tunika vaginalis ini satu lebih tinggi, dua lebih kendor longgar dia. Nah, jadi bayangkan testis itu longgar di dalam kantongnya itu. Jadi dia lebih gampang mobile ya. Nah, ketika dia gampang mobile, akhirnya dia gampang muter. Jadinya adalah risiko untuk terjadinya torsio testis meningkat. Gitu. Itu namanya adalah bell clapper deformity ya. Kemudian diferensial diagnosis dari torsio testis adalah epididimoorkitis. Jadi ada peradangan, inflamasi di epididymis dan juga testis. Beda ini gimana? Satu mulai dari nyarinya ya. Kalau torsio testis nyerinya mendadak. Tiba-tiba berat. Sedangkan kalau di epididimoorkitis itu dia nyerinya gradual namanya peradangan ya, makin hebat derajat peradangannya kan nyerinya juga semakin berat. Nah, maka dia gradual tuh. Lama-lama makin nyeri, makin nyeri. Kemudian yang kedua gejala penyertanya. Kalau di torsiotesis gejala penyertanya biasanya lokal di bawah ya, pembengkakan gitu. Sedangkan kalau si epididymoorkitis namanya ada peradangan, dia bisa disertai dengan gejala sistemik ataupun organ lain. Misal, pasiennya disertai dengan demam. Kemudian yang kedua selain demam, pasiennya juga disertai dengan gangguan miksi. Gitu, gangguan miksi gitu ya, sering. Habis itu, eh, biasanya pasiennya keluhannya adalah nanti nyeri saat berkemih, terus kencingnya terasa panas, dan sebagainya. Gitu, sebentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Uh, jadi yang buat tadi, berarti dia sertai dengan demam, kemudian gangguan miksi ya kalau di epididimo-orkitis. Kemudian, biasanya si epididimo-orkitis ini friend sign-nya itu positif. Friend sign-nya positif. Jadi nggak mutlak sih, nggak harus friend sign-nya positif, tapi kalau friend sign-nya positif, dia sugestif ke arah epididimo Jadi kalau dia ditinggikan atau diangkat gitu ya, si testisnya itu, dia nyerinya akan berkurang. Gitu, Nyerinya berkurang, kemudian pada epididimorkitis juga biasanya didahului dengan riwayat mams, parotitis, ataupun infeksi menular seksual. Tata laksananya jelas beda ya, kalau yang infeksi berarti dia antibiotik, kalau yang torsiotestis pembedahan. Nah ini untuk epididimitis ya, nyarinya tadi gradual, disertai dengan gejala misal demam, gangguan miksi, didahului dengan riwayat penyakit misal parotitis, IMS, kemudian friend sign positif. Ini pilihan antibiotik tergantung kira-kira kuman yang menyebabkannya apa gitu ya. <tuh> Nah, ini adalah bagian untuk evaluasi nyeri skrotal. Jadi, ketika ada pasien dengan nyeri skrotal yang akut, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita, apakah mengarah ke arah torsiotesis atau enggak nih? Kalau kira-kira, oh yakin banget nih, konsisten dengan torsiotestis dan nyerinya itu masih dalam golden period ya, pasiennya masih kurang dari 6 jam, maka tindakannya adalah Operasi segera menyelamatkan testisnya. Tapi kalau kira-kira kita diagnosisnya nggak yakin nih, anamnesis ya. pemeriksaan fisiknya nggak yakin torsio bukannya, atau dia sudah lewat dari golden periodnya, bisa dikerjakan doppler USG, USG doppler. Kalau dari USG doppler kita nemu ada penurunan aliran darah ke testis yang dengan keluhan itu, berarti dia mendukung torsio testis. Kita lanjutkan dengan tindakan pembedahan. Jadi, baik kurang dari 6 jam ataupun lebih dari 6 jam, ketika dia torsio testis, tata laksananya adalah pembedahan. Yang membedakan adalah teknik pembedahannya nanti. Kalau dia masih golden period, masih kurang dari 6 jam, itu pembedahannya adalah dengan orkidopeksi. Jadi, testisnya dipertahankan, posisinya dikembalikan. Tapi kalau dia sudah lewat dari golden periodnya lebih dari enam jam, kira-kira sudah nekrosis nih testisnya, maka operasinya adalah orkidektomi, diangkat testisnya, nggak bisa dipertahankan, gitu. Kemudian ada yang namanya detorsi manual. Jadi detorsi manual ini adalah suatu tata laksana awal gitu ya untuk melepaskan twisting tadi dari si spermatic itu. Hanya boleh dilakukan kalau satu ada USG Doppler. Jadi nanti USG guided untuk pengerjaannya dan dia masih dalam golden periodnya kurang dari enam jam. Kalau tidak memenuhi syarat ini ya bisa dilakukan detorsi manual buat apa gitu ya. Kemudian, nah ini adalah rangkuman yang kita pelajari tadi dari awal, varikokel, tadi ya gejalanya biasanya cuma skrotumnya berat, kemudian invertil. PF-nya adalah back of worms, tadi ada grade-nya ya, 1-3, etiologinya ada varises dilatasi vena dari plexus pampiniformis. Kalau torsiotestis, ada nyeri hebat yang mendadak. Biasanya testis itu nanti letaknya lebih tinggi dan juga lebih horizontal. Franchise negatif dengan refleks kremasternya juga negatif. Faktor risikonya aktivitas dan bilateral deformity. Tata laksananya bisa detorsi manual kalau memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah jelas operasi operasinya tadi ya bisa orkidopeksi atau orkidektomi. Kalau orkitis, inflamasi nyerinya gradual disertai dengan demam dan juga keluhan yang lain. sign nya positif. Hidrokel pembesaran skrotum yang painless nggak nyeri. Transiluminasinya positif disebabkan karena kegagalan obliterasi dari prosesus vaginalis. Bedakan dengan spermatokel. Spermatokel biasanya ada riwayat fa sektominya ya. UDT salah satu skrotumnya bukan skrotumnya ya salah satu testisnya tidak ditemukan di dalam skrotum. Tuh, jadi dia kosong, bisa satu sisi atau dua-duanya. Penyebabnya gangguan hormonal tapi tata laksananya operasi. Kapan? Usia 6 sampai dengan 12 bulan. Bedakan dengan ectopic testis ya. Oke, kita lanjut. Nah, Selanjutnya adalah priapismus.